Sementara di Jakarta, dua penumpang mobil dilarikan ke rumah sakit usai terlibat tabrakan dengan mobil lainnya hingga terbalik di Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Diduga pengemudi mobil dalam kondisi mabuk. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil berwarna merah yang ditumpangi empat orang melaju dari arah Kemang Utara menuju Kemang Raya dalam kecepatan rendah. Namun, tiba-tiba datang mobil berwarna silver dari arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak mobil warna merah. Kerasnya hantaman membuat mobil berwarna silver terbalik. Diduga pengemudi mobil berwarna silver berkendara dalam kondisi mabuk dan ugal-ugalan. Akibat insiden ini, dua penumpang alami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Makanya dia kebalik, saya kena sini, sakit.